Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita pada video kali ini. Okay, video kali ini simple je, kami nak pergi mandi-manda di air terjun. So kali ini bawa Abang Ipah bercuti raya Cina. So kalau nak tahu pergi mana, jom kita ikut. Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel saya. Fikir yang baik, cakap yang baik, buat yang baik, insyaAllah semuanya baik-baik. Jom support saya dengan tekan butang subscribe, like dan share video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. So hari ni kita naik Pajero lah. Dah lama kita tak keluar ni untuk pinik-pinik. Kami baru je pulang daripada kampung halaman rumah. Tengoklah, habis foto semua. So hari ni kita nak pergi pinik-pinik. Kita nak santai-santai, mandi-mandi. Anak-anak pun dah rindu mandi sungai. Kami pun dah rindu nak dengar deruman sungai. Jom. So pagi ni niat nak bawa Abang Ipah mandi sungai area sini sebab dia dah berapa tahun dah tak pernah datang rumah kita orang. So hari ni kita orang santai-santai breakfast tepi sungai. Kita tengok apa hari ni, kosong ke tak kosong, harap-harap tak ramai orang lah. Okay, kita nak pergi mana ni? Kita pergi. Bawa siapa? Bawa Taju. Okay. Okay, sekejap lah, tunggu Mama sekejap. Mama, kita pergi sungai Sendah lah. Tengok-tengok keadaan. Ya, kita pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Okey, jom kita gerak. Okey, kita nak gerak. Breakfast sekejap. Nasi lemak bungkus. Bukan main santai lagi ni. We'll be right back.
Alhamdulillah sampai dah. Hari ni kita conquer tempat ni sebab orang kerja ni. Kita dah pun mandi sendiri. Tak payah mandi dengan semua. Ajalah kita buat peluang meja lah. Ambil breakfast dulu. Okay, kita still lagi jumpa sampah-sampah yang orang awam bawa. Yang ni kita kena perbaiki lah. Okay, insyaAllah nanti kita kutip sikit-sikit. Oh, lubang apa tu? Dalam ni lubang ni. Tengok tu sampah-sampah yang orang tinggalkan. Tempat cantik. Tempat memang cantik. Tapi yang tak cantik biasalah sampah. Bawa lah balik please. Mandi tepi-tepi ni je ya. Sana dalam bang. Main kat tepi ni saja. Ya. Tak boleh, nanti tunggu papa. Mandi sini dulu. Nanti papa bawa. Yes. Ni tolong papa ya, nanti sampah aku kumpul setempat ya. Ha. Okey. Breakfast dulu. Kalau korang nak dapatkan collapsible camp stove ni, di bawah video description saya sertakan link. So yang ni untuk backpack memang senang lah. Sebab dia kecil, lilin ni pun boleh tahan lama. Okay, antara tip keselamatan, walaupun kita berada di kawasan yang tak ada orang macam ni, pastikan bila kita nak mandi ataupun lepak di bahagian sana, kita kunci. Kita kunci side belah sini. Okay, supaya mengelakkan kita tak perasan kalau orang masuk ambil barang-barang berharga kita. Sebab kita duduk belah sini kan. So kita pastikan satu pintu ni atau dua pintu tu terbuka. Kita ada di sini lah. Kalau kita turun di bawah, pastikan kita kunci semua kenderaan kita. Kemudian bawa kunci bersama. Seronok ke? Seronok. Dah lama tak mandi sungai kan? Dapat mandi sungai. Okay, jom kita rasmi masuk sungai. Oh, sejuk, sejuk. Memang nice. Oh, dah lama tak mandi sungai ni. Seronok. Ha.
Tadi ya waktu itu di dalam sini. Mana adik punya rumah? Rumah pasir. Jom. Siapa nak tengok? Mana? Oh, ni rumah pasir adik. Dah kena air ya. Ya, air dah siap masak. Malam ni kita tidur sini lah dulu. Nak camping lah tu. Masih nak camping. Nantilah. Tunggu ada masa panjang sikit ke. Hari ni kita piknik je. Ahad dulu baru boleh pergi sini lagi. Ahad ramai orang. Okay, ada yang tanya saya, ni jerrycan ni. Saya beli jenama ni. Seaflow ni. Dia plastik. So cara guna dia kita buka ni. Sing. Okay. Ni dia punya spout ni. Okay, kita buka ni. Pasang kat sini. Kita pasang kat sini. Okay, lepas tu kita masuk kat sini. Right. So kat sini dia ada dia punya tempat kita nak sendal dia ni. Okay, kat sini dia boleh turun naik. So bila kita tekan ni dekat tempat isi minyak kita, baru minyak tu turun. So dia safety lah supaya minyak tu tak melimpah. So kalau nak senang lagi, beli pump. So kita tak payah nak angkat jerrycan ni untuk isi minyak. Kita letak je pump kat sini, kita pump masuk ke tempat minyak. So saya letak ni di video description, ada link dia. Kalau korang nak beli, korang boleh beli di Shopee. Okey, untuk lift jack pula, ni saya beli dekat Shopee juga. Saya akan sertakan link juga dekat bawah video description. So saya ikat macam ni. Yang ni pun ada yang tanya macam mana saya buat dia punya tempat pemegang. So saya DIY dekat Mamu Roof Rack. Nanti saya sediakan kontak Mamu Roof Rack . Okey, saya buat holder macam ni. Tempat tayar ni pula, sebab tayar ni lebar 31. So saya terpaksa panjangkan dia punya pemegang tayar ni supaya dia tak berlaga dengan bodi ni. Okey, ini pun Mamu Roof Rack tolong buat. So roof rack yang saya pakai, saya buat tangga kat tepi ni. Okey, kalau korang berminat untuk custom, saya memang untuk letak barang dan untuk letak kemah lah. Atas ni memang tujuan asalnya saya akan kosongkan atas ni sebab saya nak pasang kemah biasa. So kalau korang nak tempah, macam-macam design boleh. Korang boleh contact Mamu Custom. Roof Tech memang terbaik lah. Terima kasih Mamu.
So korang boleh design ikut korang punya design. Kalau ada idea yang bernas, macam-macam lah korang nak buat tempat sandar ke, korang nak buat tarik ke, so boleh contact Mamu Roof Rack. So overall trip kali ni just mandi-manda, sarapan, santai, bawa Abang Ipah menikmati suasana alam kat sini. Sebab yelah, kita asyik bekerja je kan. Sekali-sekala dia datang ke Selangor ni, saya bawa dia bercuti dalam beberapa hari ni untuk dia spend masa dengan kita orang. Sebab tak selalu kita nak ada masa macam ni kan. So macam kita pun dengan keluarga kita, tak kisahlah kat mana pun kita berada kan, sekali-sekala kita baliklah ke kampung, jenguk orang tua, baliklah ke rumah ibu bapa kita. Walaupun dekat sekadar bersembang pun, itu pun jadi benda yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Hubungan kekeluargaan tu kita kena jaga. Walaupun berbeza agama dan bangsa, kita tetap kena jaga hubungan kita sesama keluarga. Okay, suasana tempat sini alhamdulillah memang best. Saya memang suka suasana kat sini. Cumanya tempat ni ramai orang masuk bila hari biasa ataupun hari cuti. Sampah-sampah banyak diorang tinggalkan kat sini lah. Itu yang attitude kita kena ubah lah. Come on. Saya harap kita semua rakyat Malaysia, kita boleh, kita ubah benda ni supaya lepas kita menikmati suasana alam tu, kita bawa semua sampah keluar bersama kita. Tak susah pun, masuk dalam plastik, pikul. Kalau naik motor, ikat dulu, nanti jumpa tong sampah besar, kita buang. Bendanya mudah saja. Kalau kita tinggal macam ni, anak-anak kita tengok, sayang, memalukan. Ya, anak-anak kita tengok sampah, dia pun mungkin tak peduli kan. Kita buang je lah, tengok orang tua pun buang kan. Jadi benda tu meninggalkan kesan kepada bangsa kita, kepada negara kita, generasi yang akan datang. So sama-sama kita ubah, insyaAllah. Ya. Okay, antara benda lain yang saya baru buat dekat Pajero ni, kalau ni saya keluarkan sikit tayar ni, saya pakai spacer yang saya beli. Kalau korang berminat nak dapatkan spacer ni, saya sertakan link di bawah video description. Okay, asalnya tayar ni dia masuk ke dalam dekat sini, dekat sini. So saya ambil 35mm, so dia agak terkeluar sikit lah, bagi dia nampak gagah sikit. Okay, yang depan saya belum buat lagi, saya cuba dulu. Saya beli dah satu set yang belakang. Yang depan mungkin saya nak keluarkan sikit saja, sebab saya pakai rim standard. Okay lah. So yang lain-lain Pajero ni saya tak ada buat apa sangat. Memang saya maintain standard je. Itu saya buat dekat AZ Auto, buat engine bagi okay balik. So hari tu balik kampung pun test bawa Pajero ni, alhamdulillah consumption minyak agak kuat sikit lah. Tapi overall tak ada masalah. Cuma masa balik hari tu dia punya aircon je, blower dia punya fuse apa ni putus kan. Yang lain semua okay, alhamdulillah. So rasa berbaloi jugalah beli, walaupun kena keluar modal sikit. Biasalah kereta lama kan, kita kena buat sikit lah. Okay, ni traction mat ni. Yang ni saya beli yang murah je. Okay, dia tak berapa tahan lah, tapi boleh lah kalau emergency. Untuk kereta biasa mungkin, untuk 4 wheel agak kecil lah. Dia ada yang besar punya, tapi harga dia agak keras sikit lah. Okay, kalau korang nak beli, nanti saya sertakan link yang ni dengan yang traction mat yang lebih bagus lah, lebih besar. Korang boleh ikat lah kat mana-mana. Boleh ikat kat atas roof rack ke, ataupun nak buat macam simpan di belakang ni untuk emergency. Kalau tayar kita tersangkut, kita boleh masukkan dia. Dia ada macam-macam jenis. Ada yang jenis lipat yang boleh dilipat, ada yang jenis sebatang-sebatang macam ni. So terpulang lah kepada bajet masing-masing. Ini temporary, saya bawa yang ni dulu lah. Tengok 4 wheel adik, 4 wheel apa tu? Macam Ford Ranger. Suka? Tak. Oh tu, Along jauh kat sana dah. Adik bawa off-road juga ke? Bawa off-road, tapi kita masuk. Tapi four-wheel masuk pasir je los. Ya. Yeah. Tasyu bawa pergi situ? Dia masukkan bawa tadi. Apa kasi tu, tasyu tak pernah naik jalan sini. Tiba
Memanglah sebab air tu tolak. Dah jom. Okey, budak ni suruh ajak bawa dia crossing sungai. Okey. Ha, macam mana? Sejuk ni. Sejuk ni. Okey, Papa nak ajar ni. Okey guys, satu ilmu. Kalau kita tengok langit macam tu gelap-gelap, macam tu kita tengok kan. Kalau langit cerah pun, at least bila kita sampai di lokasi kita mandi tu, benda first thing kita kena tengok, okey, paras sungai. Okey, adik duduk atas ni kejap. Oh, okey. Okay, contoh macam ni. So benda first thing kita kena tengok, kita sampai kita tengoklah mana-mana marking. Kita tengok salah satulah, pokok tu ke batu. Okay, macam saya tengok batu ni. Okay, batu ni ada lebih kurang beberapa inci. Okay, ada lebih kurang beberapa inci. So kita mandi-mandi. Bila kita dah mandi, sambil-sambil kita mandi tu, sekali-sekala kita tengok batu tu. Sebab kadang-kadang kita tak sedar air dah mula naik. Lagi-lagi macam ni kan, tiba-tiba kita nampak mendung, boleh jadi dekat atas sana dah hujan. Kita takut kepala air jadi kan. Itu salah satulah tips. Kita tengok marking, tempat yang kita marking awal-awal, mula-mula sampai tadi, sambil-sambil mandi tengok situ. Selain tu kita tengoklah. Okay, selain tu kita tengoklah arus ni. Okay, kalau banyak daun-daun kering kan, contoh macam ni kan. Ini biasalah. Kalau kita tengok banyak daun-daun ranting-ranting, lepas tu buih dia dah semakin tinggi, ataupun air yang macam ni, dia dah macam melolot sikit daripada bawah. So kita kena berhati-hati lah. Sebab kepala air, kawasan ni, saya pernah sampai masa hujan biasa saja, tiba-tiba naik dah sampai atas ni dah. Memang laju sampai atas ni dah. So itu antara tips ni lah. So harap-harap bermanfaat. Sedikit ilmu yang ada, kita share-share kepada kawan-kawan kita. Okey, Papa pergi dulu ya. Adik duduk kat pulau tu. Dengar cakap tak? Bye-bye. Okey. Janji dengan cakap. Okey. Okey, dah. Dah, kemar-kemar barang eh. Kita nak balik lah. So, sebelum tinggalkan lokasi, kita kutip lah sikit-sikit. Yang mana termampu. Tengoklah sampah-sampah tu. Kita kutip lah mana yang termampu. Macam orang tinggal.
santai-santai hari ni. So macam mana semua? Pengalaman hari ni? Macam mana Tachu? Alright, moga-moga ada manfaat. Kita jumpa lagi dalam next video. Seperti biasa, fikir yang baik.